Ini kayaknya sarang ceng. Saya akan coba jalan-jalan untuk masuk hutan ini, teman-teman, sana yang masih lebat itu, dan semoga nanti di jalan bisa menemukan sarang burung, teman-teman, seperti biasa. Jadi ikutin terus. Untuk saat ini alhamdulillah saya udah bisa membeli sebuah kamera, meskipun kamera mirrorless dan harganya standar. Semoga nanti bisa buat ambil video lebih bagus lagi, teman-teman. Oke, makasih buat kalian yang udah selalu menonton. Ini hasilnya saya tabung dan buat beli ini. Semoga kedepannya semakin lengkap lagi untuk peralatannya, teman-teman. Oke, nanti kita coba jalan menuju sana, teman-teman. Oke, dalam hutannya seperti ini, teman-teman. Masih sangat lebat banget. Cuman di sini lagi berkabut dan sangat gelap dan mulai hujan ternyata. Tapi indah banget, teman-teman. Jadi serulah kita bisa liburan lihat-lihat apa aja yang ada di alam. Itu sangat menyenangkan, teman-teman. Seperti di dunia lain aja, teman-teman, berkabut dan sangat lebat. Oke, lanjut lagi ke sana. Oke, ini di depan saya banyak banget burung cantik-cantik, teman-teman. Burungnya pada jinak, teman-teman, dan sangat banyak jenisnya. Ada tepus, jinjing batu, dan ini yang dekat banget ini. Ini sikatan ekor merah, teman-teman.
Oke, di depan saya ada sarang burung teman-teman. Ini cuman udah nggak dipakai, jadi nggak apa-apa kita ambil aja. Ini sarang apa? Nah, ini udah lama nggak dipakai teman-teman. Ini kayaknya sarang cendet teman-teman. Oke, lanjut mencari. Tenang aja, kita nggak akan merusak untuk burung-burung. Kita cuman pantau saja teman-teman. Oke, teman-teman. Akhirnya saya menemukan sarang burung yang paling diburu sama pemikat dan para penjaring burung teman-teman, seperti saya dulu, dan alhamdulillah sekarang saya tidak untuk mengambilnya teman-teman. Tadi soalnya saya lihat ada indukan terbang dari sini, ini pasti ada sarangnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, bener ada sarangnya. Kita coba lihat ada anakannya apa telur teman-teman. Ini sarang burung keledekan kalau di gunung seperti ini teman-teman. Nah, ini mas. Lihat. Oke, ini saya di depan sarangnya teman-teman. Nah, sarangnya kalau di gunung seperti ini teman-teman. Ini keledekan. Kita coba lihat ada apa isinya, anakan atau telur teman-teman. Oke, ternyata masih telur teman-teman, 2 butir. Tapi sayang sekali, ini udah hujan dan kabutnya sangat gelap teman-teman. Jadi saya nggak bisa pasang kamera. Kita pantau 2 minggu lagi, semoga udah menetas. Dan sarangnya kita buktikan ini keledekan apa ya teman-teman. Ini salah satu jenis burung yang sangat diburu di Indonesia teman-teman. Akhirnya setelah belusukan jauh dari dalam-dalam situ, kita bisa menemukan sarang yang masih dihuni teman-teman. Tadi banyak sekali sarang cuman udah pada terbang indukannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Oke teman-teman, karena ini hujannya deras banget, jadi saatnya saya pulang teman-teman. Dia udah menemukan sarang yang sangat diburu sama pemikat sama penjaring teman-teman, dan kita pantau lagi setelah 2 minggu lagi. Ini hujannya deras teman-teman. Nih, udah basah semua. Oke, jangan lupa like subscribe-nya teman-teman biar nggak ketinggalan nanti pas menetasnya ya. Mungkin sampai di sini dulu petualangan hari ini. Masuk hutan belantaranya teman-teman. Oke, wassalamualaikum.